Kalau kadompe itu ikan ikan apa dia bang? Ikan kembung. Hah? Ikan kembung. Oh, ikan kembung. Ketombo. Ketombong. Ketombong. Kalau ketombo itu banyak tulangnya. Wah, dahsyat. Kalau masa pandemi kayak gini, ramai bang? Iya. Tetap ramai ya? Tetap ramai. Cuma dibatasi jam tutupnya. Jam jualannya? Iya, jam 8. Jam 8 malam? Jam 8 malam sudah tutup. Buka dari jam berapa? Jam 10. Jam 10. Sehari bisa habis berapa ikan bang? Ya? 100 ada, 100 ekor. Lebih 100 ekor. 200, 300 ekor ya. Satu hari itu 200-an ya. 200-an itu normal. Oh normal 200-an ya. Lebih. Wih, 500. Sampai. Belum sampai. Hampir 300. Hampir 300 ya. Ini memang masa apa? Ikan bakar khas dari Luwu ya. Kadompe. Wis. Oh ini pakai batok arangnya. Iya, batok kelapa. Batok kelapa. Pakai batoknya lama. Jadi pakai arangnya. Arang batok. Arang batok ya. Ulang kali dipakai kalau tidak ada pakai batoknya, weh lama kamu menunggu. Beda pakai arangnya. Ya ambil aja. Ini kan dia lalu di sini. Terima kasih. Ya Allah. Ini ada sinole ikan bakar, onyok, onyok juga enak ini. Onyok yang pakai lem. Saya kadompe Fanta susu, wih mantap. Mana kadompe? Itu ikan maksudnya ikan. Oh, Fanta susu. Oke juga itu. Males diet. Itu pesan di situ, Bro. Pesan di sini, Pak. Iya. Itu ini apa kangkung apa itu apa? Asam kuning ya. Kuah saluan. Karena itu kuah saluan. Kuah apa nih kuah saluan? Kuah saluan itu onyok yang kuah yang khas di daerah sini. Cuma dia dibakar ikannya sama rempahnya semua dibakar. Boleh deh. Saluan ya. Yo ikannya 3 cukup. 4 kan tadi? Hah? Ikannya. Tapi onyoknya. Dia lantem. Hah? Onyoknya duluan masuk, Bang. Maksudnya ini onyoknya duluan dibikin tuh. Onyoknya duluan. Oh iya boleh. Kalau ini yang Bill. Gimana, Bill? Kenapa? Enak. Ini namanya kadompe. Kadompe. Enak sekali. Sinole lah, Sar. Sinole tuh. Sinole. Saya pernah makan ini beginian ini dia tapi lebih kering lagi. Sinole apa dia tak sagu disangrai.
sangrai teh pakai kelapa. Kelapa. Oh, sagu di sangrai pakai kelapa. Ini bagian apa namanya? Hulu bawah. Mantap rasanya, Sat. Ya. Mantap rasanya. Ba. Eh? Ini baru tahan lapar. Serius? Iya, kalau makan ya kan beda sama onyok itu kan air ya kan. Kalo oh, kalau yang onyok itu papeda ya? Iya, air. Ini padat. Wish. Kayak serat, Bang, kayak serat. Kayak serat. Kaya serat. Ya? Perbaikan pencernaan. Wah, cobain lah dikit. Enak kan? Iya, tidak ada rasanya juga sih, Bang. Ada, kelapa kayak gurih-gurih gimana gitu. Pasangannya kan bakar. Tapi kalau di itu ada, mana dong enggak? Enggak ada ya. Kalau dibawa ini ya, bas ya. Enak ini asli. Beda, udah deh. Bisa pakai nasi, Bang. Bisa pakai nasi, ini lebih sehat, Bang. Lebih sehat. Oh iya, sate rumah dulu kali. Gurih. Ini. Gimana Bil rasanya, Bil? Ada manisnya ya? Gurih. Gurih. Gurih ada. Ada manisnya. Itu sagu campur kelapa. Disangrai ya? Ini harus kelapa yang tua atau gimana? Atau muda? Muda juga kalau. Dia dimasak kayak nasi atau? Cuma disangrai? Nasi dulu lah. Tapi pakai ikan begitu aja? Ini ya. Ois, sambal dabu-dabunya belum ya? Mantap. Aduh, kayak pemilihan kita monoton aja nih. Kadompe plus nasi, terong bakar. Ternyata ada yang lebih nikmat lagi. Aduh, Ustadz kagak ngomong-ngomong nih, Ustadz nih. Pelanggaran nih begini nih. Berarti terselip doa untuk balik lagi ke sini. Suruh balik lagi berarti. Dasar. Habis kalian ke bulan-bulan. Yoi, bulan-bulan. Siapa Dit namanya Dit? Oh, saya pura-pura lupa. Dataran bulan. Dataran bulan namanya. Yang kasih tahu juga Bang Wen keluarga itu. Wah ini sayurnya apa Sat namanya Sat sayurnya dabu-dabu iya. Terima kasih kakak teman-teman kalau ini biar makan di kenapa Sat pesawat ya boleh juga sih gimana boy tahu deh. Gak ada apa namanya tempat makannya? Kan ada bokok. Sinyal sudah mau. Iya udah. Tinggal paling mungkin tahun depan. Awal tahun depan.